Oke, okay, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia untuk Andrea dan buat kalian semua juga pastinya. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu, guys. Kita menunggu motor baru Andrea datang, Om Zaikir. Mana, Dem? Udah sampai? Iya. Anjir, udah sampai. Anjay. Ayo. Tunggu. Ah, masuk. Mobilnya sudah masuk, guys. Udah sampai. Motor udah ada di sana. Anjay. Sini, Bang. Terus. Wih, sampai juga guys motor yang dinanti-nanti. Anjir. Bisa kalian lihat motornya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu bersama saya Mirror Barat di Sexal pastinya di channel ANR Rider. Anjir, saya santai guys. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia untuk Andrea dan buat kalian semua juga pastinya. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu guys. Setelah terakhir kali Andrea upload konten terakhir kita voting Moge 600 cc apa yang bakal Andrea beli kali ini? Motor tersebut akan segera dapat. Jadi nggak omdo, memang Andrea tuh nanya-nanya supaya nggak salah, supaya kalian nggak kecewa guys ya. Banyak juga yang komen JTEC 6R sama R6, kira-kira motornya apa, jangan di skip, don't go anywhere. Kita lagi nunggu towingnya, kita lihat tadi udah sampai mana towing. Wah, iPhone gua mana lagi? Ntar guys, kita lihat ini towingnya udah Sherlock soalnya. Oh ini di sini. Nah, kita lihat udah sampai mana sih towingnya? Buru WA nih dia nih. 20 menit lagi saya nyampe Om ya. Anjay, 20 menit lagi. Kita lihat lokasinya dia udah di Jatikarya, guys. Udah deket banget ini mah. WA dari tadi. Oke, pokoknya kita tunggu, kita nantikan. Ini adalah momen yang sangat sangat ditunggu-tunggu, momen sangat bahagia ya kan. Kita lihat dulu ke depan, anjay. Ini ada drone ya? Siap ya? Ini ada dari POP Ofitur ya guys ya. Wah, nanti ngetek pakai drone, keren ini. Wah, mantap. Ayo kita tunggu guys. Kita menunggu motor baru ANR Raider datang, Om Joy. Kira-kira apa? Jangan kasih tahu dulu. Nanti kalau udah sampai kalian juga bakalan tahu. Kita tungguin dulu. Udah enggak sabar banget ini istri kedua ANR Raider ya guys ya. Jadi di sini klarifikasi for your information, ANR Raider tuh beli moge lagi bukan berarti ZXL kita sudah tidak buat konten lagi, tapi enggak, kita istirahatkan sejenak ZXL, nanti kita perbaiki sampai selesai, setelah itu baru kita tetap pakai ZXL lagi. Jadi 600 cc nanti untuk daily kita bikin konten jalan-jalan kemana aja, mungkin keluar kota pakai 600 cc ini. Nantinya ZXL tetap kita akan perbaiki seperti semula, tapi ya pelan-pelan karena Andrea habis beli moge lagi ya guys, duitnya rungkat ya kan. Jadi alhamdulillah dengan adanya moge baru ini bisa membuat hati Andrea agak terhibur lagi kan, meskipun sedang rungkat sadadanya ya kan. Ya setidaknya dari motor baru ini Andrea bisa lebih bahagia. Aduh, udah gak sabar banget nunggunya guys. Udah gak sabar kalian ya. Jangan di skip pokoknya. Oke, langsung aja kita lompat menuju ketika mobil towing sudah di depan cluster Andrea Raider pakai drone, mantep. Yuk lanjut video saja, check out. A few moments later. Yo guys, aduh kali ini Andrea Raider udah nggak sabar banget tadi ngeliat ser lokasinya udah deket guys, udah sampai jembatan sini. Aduh, jadi kok Andrea Raider deg-degan ya, motor baru mau datang jadi deg-degan ini, anjay. Drone udah standby di depan, jadi ini bakalan luar biasa banget sih, hari yang luar biasa ini. Pertama kali Andrea Raider beli 600 cc ya guys ya. Bismillah. Kita tinggal tunggu. Deg-degan anjir. Deg-degan sel. Sel, set ademu mau datang sel. Jadi untuk adanya sel kita siapin ya kan. Aduh. Kita nantinya, kita tunggunya. Sumpah ini baru kali ini Andrea deg-degan ini loh beli motor ini. Tumben sekali. Udah seperti kayak mau kedatangan apa gitu ya guys ya. Mana Dem? Udah sampai. Iya. Anjir, udah sampai. Anjay. Ayo. Tunggu. Oke, kita nantinya motor baru Andrea Raider, motor apa kira-kira? Jeng. Itu kepala mobilnya udah kelihatan anjir. Aduh. Aku deg-degan sekali loh, guys. Deg-degan sekali ini. Mau lapor security katanya, Pak, mau ada motor baru Andrea Raider. Anjay, sok santuy bener-bener. Nah, masuk. Mobilnya sudah masuk, guys. Udah sampai. Motor udah ada di sana. Anjay. Sini, Bang. Terus. Sampai juga guys motornya yang dinanti-nanti. Anjir. Bisa kalian lihat motornya apa? Sesuai permintaan kalian. Anjir. Dari Bali agak ditutupin. Motornya sudah sampai. Anjay. Kita udah sampai motor baru, anjir.
inilah adanya Zexel yang akan menggantikan Zexel nantinya. Kita mau nurunin si R6 anjay. Bismillah. Wah, udah diceperin anjir. Pas. Cocok nih udah diceperin jadi enggak terlalu tinggi. Bukan diceperin, itu ban impes. Enggak, depan udah diturunin nih anjir. Ya guys, cocok kan Rider guys. Woi, ganteng kali kan sesuai permintaan kalian semua ini, voting paling banyak nih. Minimal RC19 bos, Brembo bos, internasional. Ini karena seminggu ya guys ya, hampir seminggu di atas towing enggak ditutupin. Ini sayang banget nih hampir pada karatan disnya anjir kena hujan. Ngelewatin hujan berapa hari, Bang? Sehari hujan di Jawa? Iya. Jadi ini habis jalan jauh guys dari Bali. Ini ngelepasin ini dulu. Cih. Boncengin cewek, oh, cocok ini tangan jari boncengannya ini mantep ger. Panasin dulu kali ya. Mari kita nyalain guys. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya masih adem, nanti kita bakal nabrak knalpotnya lagi, tenang aja. Belum full sistem guys ya knalpotnya guys. Idle-nya enak sekali guys. Oke lama langsung lompat aja pas sudah dilepas yuk. Aduh tinggi guys, mending gua turun guys anjir. Udah semua bang. Kita turunin. Bismillahirrahmanirrahim. Parkir dulu di sana guys ya. Cepet banget panasnya udah 70 derajat, gila air sih kamu. Kita cari posisi dulu. Nah, alhamdulillah guys, motor baru N Rider sudah tiba dengan selamat. Meskipun ada beberapa tuh pada karatan karena di jalan kujaran nanti kita rawat. Tenang aja, N Rider sudah punya produk untuk mengkilapkan ya guys ya. Nah, jadi capek anjir. Kenapa N Rider memilih R6 dan apa sih kelebihannya R6 yang N Rider beli ini? Penasaran? Terlalu N Rider capek mau minum dulu, yuk lanjut video selanjutnya. Check out, boom. Oke guys, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol, di sini N Rider juga dapat spare part Orion-nya guys ya. Nah ini, jadi untuk yang karbon-karbon, real karbon, berat cuy. Dua-duanya kuat nggak ya? Usah dah. Jadi kita bereskan dulu spare part Ori-nya. Makasih mas. Sama-sama. Nih, terima. Nah, jadi Orion-nya masih lengkap masih. Ici kiwir pokoknya. Oke, towing-nya mau lanjut. Makasih banyak Bang ya sudah diantarkan selama sampai tujuan. Oke guys. Yuk kita mau nanti kita ngobrolnya di sini kali ya.
Guys, jadi alhamdulillah sudah tiba dengan selamat motor baru NR Raider. Kenapa NR Raider lebih memilih R6? Satu, karena satu, aku sayang ibu. Jadi karena banyak banget yang vote R6. Banyak juga JTEC 6 sebenarnya. Cuma kita lihat JTEC 6 kayaknya harganya lagi ngedown banget, guys. Karena kita kan NR Raider tuh belum tahu nih nantinya bakal upgrade lagi juga. Sebenarnya NR Raider pengennya JTEC 14 atau Hayabusa. Cuma kita kan cari yang proper untuk di jalanan Indonesia. Dan NR Raider lihat R6 itu harganya lagi digoreng, lagi melambung. Nyatanya jauh banget, di bawah 200 juta kita sudah bisa dapat JTEC 6R, guys. Tapi R6 masih bertahan di atas 200 juta. Nah, jadi NR Raider belinya ya pokoknya harganya di atas 200 juta ya, guys ya. Alhamdulillah sudah tiba dengan selamat, kelengkapannya juga lengkap, masih mulus lah. Tadi hanya karena dihujanin di ini, gila, dari hari Sabtu naik, sekarang udah hari Kamis, malam Jumat baru sampai. Jadi hujanan udah dikerudungin ya, guys. Ini speknya udah lumayan, pokoknya udah lengkap lah, tinggal beberapa aja yang bakalan di ini. Dan nantinya NR juga pengennya apa, kita modif lagi apa gimana ceritanya, guys, kita custom lagi, guys ya. Nah, ini kalian pasti tahu NR kan, NR memang gila ya kan, nggak betah bawa motor standar gitu ya kan, yang minimal custom internasional, hujat dah. Tapi nanti ini ada jok ini, boncengan belum ada ini, aduh. Oh no. R6, alhamdulillah deh. Terima kasih buat kalian semua yang selalu support NR Raider. Akhirnya NR Raider bisa beli moge lagi. Mungkin dengan kalau tidak ada kejadian Sexcel rungkat lagi, mungkin NR Raider tetap bertahan di Sexcel ya, guys ya. Nggak beli moge lagi. Mungkin itu Sexcel adalah udah kode ya kan. Jadi satu tahun ini Sexcel sudah tiga kali turun mesin. Luar biasa. Itu udah kebeli moge lagi sebenarnya. Cuma mungkin dengan kejadian ini NR Raider jadi ya, mau gak mau emang harus ganti ya kan. Kebutuhan lagi ini panutan-panutan kalian udah pakai R6 semua, guys ya kan. Akang MP R6, Amanijar R6 ya kan. Steve Ju udah beli R6. Siapa lagi? Blue Rizky nih lagi on the way mau jual CBR 600 nya mau beli R6 juga. Beli Made R6, udah banyak banget, guys. R6, Tio Jasa R6. Makanya wah, masuk NR Raider. Padahal NR Raider sih sebenarnya Kawasaki banget. Cuma ya enggak ada salahnya kita coba ini karena ini kan harganya lagi digoreng. Jadi kalau dijual lagi masih ya kira-kira masih bisa untung lah ya, guys ya. Enggak terlalu ngedown banget. Tapi ya belum ada kepikiran mau dijual lagi sih karena kayaknya ini enak sih. Tadi NR Raider coba juga trading posisinya tuh enak memang. Tuh. Seru, guys. Kata orang pegel. Itu buat orang yang belum pernah cobain Sexcel. Tapi kalau buat NR Raider bawa Sexcel kan begini anjir. Ya kan? Jadi bawa ini enggak pegel, guys. Makanya ini NR Raider udah nge-gym lagi, udah gede tangan kan. Nah, soalnya mau bawa R6 ganteng banget sih. Cocok banget ya, guys ya. Coba lihat ini udah tuh. Ininya keren banget ya kan. Widih, internasional bener-bener. Luar biasa. Ya, guys lah, mungkin cukup sekian vlog gua kali ini. Thank you banget buat kalian semua. Alhamdulillah NR Raider bisa kebeli lagi moge lagi 600cc. Munduran anjir, full frame enggak mau tutup. 600cc, mudah-mudahan awet ya kan, mudah-mudahan kamu enggak rewel dan juga mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu hal apapun dengan motor baru ini ya, guys ya. Mungkin nanti kita apa ya, kalau orang Jawa bilang diselamatin gitu ya, mandiin kembang kali ya. Aduh, luar biasa deh. Oke, terima kasih buat kalian semua yang selalu menghibur. Mudah-mudahan setelah adanya motor baru ini, NR Raider akan tetap konsisten membuat konten-konten lagi ya, guys ya. Kan dari kemarin NR Raider terpuruk, mudah-mudahan rungkat ya kan. Dengan adanya R6 ini, mudah-mudahan bisa mengembalikan produktivitas daripada NR Raider ini ya, guys ya. Pokoknya fokus konten-konten demi menghibur kalian semua, biar NR Raider juga bisa lebih sukses lagi dan juga usahanya lancar ya, Kak. Makasih banget buat kalian semua yang selalu support. Alhamdulillah, terima kasih Allah telah diberi rezeki juga sehingga bisa kebeli motor baru ini. Oke, sekian vlog gua kali ini. Thank you very much kalian semua sudah nonton vlog gue sampai sejauh ini. Jangan lupa sudah tinggal jejak like, comment, share, juga subscribe channel NR Raider ini supaya gue makin semangat membuat konten-konten selanjutnya. Jangan lupa juga sudah subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan konten-konten terbaru dari NR Raider. Karena NR Raider akan selalu upload setiap hari untuk menghibur kalian semua pastinya. Dan jangan lupa buat kalian semua yang sayang sama motornya, biar motor kinclong seperti baru. Ini juga nanti bakalan NR Raider culap menjadi seri baru. Langsung aja di check out, lihat link di deskripsi, ada link pembelian produk terbaru NR Raider yaitu Prosport ANR Edition Back to New Restorer. Oke, jangan lupa juga di follow akun Instagram gue di @aminanr.rnb. Oke, di sini gue Imran Rahman dan juga si R6 yang belum ada namanya. Mohon pamit, salam tarik sis, beton.